Halo sahabat Om Yogi, video kali ini kita akan traveling dan belanja di Krishna Oleh-oleh Bypass, Bali. Namun sebelumnya, sahabat Om Yogi jangan lupa klik like, subscribe dan bagikan ya. Kita akan ke Krishna Pusat Oleh-oleh, pemirsa. Ini parkirannya bis di samping kanannya Krishna. Itu Krishnanya. Kita parkir di samping kanannya karena yang di depannya Krishna penuh. Jadi sedikit berpanas-panas ria. Krishna Oleh-oleh Bypass terletak di Jalan Bypass Ngurah Rai, Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Dilansir dari krishnabali.co.id, menyadari tingginya minat wisatawan terhadap oleh-oleh, Krishna Oleh-oleh pun didirikan pada tahun 2007. Krishna Oleh-oleh Bali didirikan oleh Gusti Ngurah Anom, atau biasa dipanggil Aji Krishna. Sejak saat itu, Krishna mulai berkembang menjadi pusat oleh-oleh terbesar di Bali, dan merambah ke berbagai macam lini bisnis, hingga memiliki total Krishna secara keseluruhan menjadi 31 outlet. Dengan jumlah 31 outlet yang dimiliki Krishna, menjadikan Krishna sebagai toko oleh-oleh terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara. Krishna menjual berbagai macam produk yang bisa Anda lihat dalam video ini seperti, aksesoris, aromaterapi, camilan, kopi, busana Bali, kain tenun Krishna, pernak-pernik, lukisan, sandal, tas dan masih banyak lagi. Semua Krishna Oleh-oleh Bali buka dari jam 8 pagi hingga jam 10 malam waktu Indonesia Tengah, kecuali Ramakrishna Oleh-oleh Bali Tuban, dekat Bandara Ngurah Rai Internasional yang buka 24 jam non-stop. Sahabat Om Yogi, Krishna Oleh-oleh Bali Bypass ini, merupakan Krishna keempat yang pernah saya kunjungi ketika traveling ke Bali. Saya sebelumnya sudah pernah ke Krishna Nusa Kambangan tahun 2014, Krishna Singaraja tahun 2017 dan Krishna Tuban tahun 2019. Krishna Oleh-oleh Bali Bypass ini, memiliki 3 lantai. Lantai 1 berisi, Main Lobby, Rumah Kaos Bali, N Avanti, Tanah Merah Coffee, Camilan dan Restroom. Lantai 2 berisi, lukisan, t-shirt, silver jewelry, aromaterapi, handicraft, alas kaki dan restroom. Sedangkan lantai 3 berisi, musola, Krishna mode, Bali fashion, Bali nese dress, kain pantai dan restroom. Krishna Oleh-oleh Bali Bypass ini juga memiliki rooftop yang berisi, Berlin gastro, restoran, pool bar dan restroom. Barangkali kita semua diberikan rejeki dan kesempatan untuk traveling ke Bali, jangan lupa untuk mampir ke sini ya. Ayo simak video ini sampai habis.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa support kami dengan klik like, subscribe, bunyikan lonceng dan bagikan, supaya kami lebih semangat lagi memberikan informasi seputar traveling dan kulineri untuk Anda semua. Sampai jumpa!